World Lovers Kejurnas Super Track Kasal Cup seri kelima digelar di sirkuit Jaharun Deli Serdang. Menariknya, para peserta lomba difasilitasi menggunakan KRI Semarang 594 dari Jakarta menuju Sumatera Utara. Pada seri kelima yang diikuti sebanyak 137 pebalap dan 259 starter ini diselenggarakan melalui sinergitas Ikatan Motor Indonesia bersama TNI AL, pemerintah daerah, serta JC Supertrack sebagai pihak swasta. Kejurnas Kasal Cup JC Supertrack Championship 2023 ini terdiri dari 5 putaran, di mana putaran 1-4 sudah sukses diselenggarakan di berbagai daerah. Serta lomba supertrack yang berasal dari berbagai daerah difasilitasi menggunakan KRI Semarang 594. Seluruh kru, motor, dan kendaraan pendukung dari Jakarta menuju Medan berangkat sejak tanggal 7 Oktober 2023 lalu dan tiba di Belawan, Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober 2023. Bahkan seluruh pembalap dan kru starter itu kita bawa dari Jakarta sampai ke Belawan Medan dengan kapal perang. Itu support dari Angkatan Laut itu, dan itu pengalaman pertama yang dialami oleh para crosser-crosser itu yang naik kapal perang. Bahkan kita terima sampai di Belawan dan kita kawal sampai tempat ini, sampai dengan kembalinya nanti juga ke Jakarta juga akan dibawa oleh kapal perang. Mungkin itu support dari Angkatan Laut, karena ini memang kerjasama antara IMI, Angkatan Laut, didukung dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara. Rencananya, Kepala Staf Angkatan Laut, Maksamana Madya TNI Muhammad Ali,